Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aiting Lesers dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi-informasi terhangat terbaru mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi yang pertama di sini, ada yang sangat luar biasa di season 3. Boom lagi nih pemirsa, jadi trending satu. Informasi ini dilansir langsung dari akun Instagram Boy William dan juga Ion Hartanto, sang adik, yang mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas supportnya karena episode ini bisa trending satu lagi di YouTube pemirsa. Pencapaian yang sangat luar biasa untuk Ayu Ting Ting dan juga Boy William yang memang akhir-akhir ini terlihat sangat mesra dan kemana mana berdua. Semangat juga untuk semua keluarga karena memang semua keluarga dari Boy William memberikan respon yang sangat luar biasa atas kehadiran Ayu Ting Ting. Semua pemirsa juga menyukai Ayu dan juga keluarga yang seadanya. Tak hanya itu, Kisyu TV juga meledak nih pemirsa, bisa 8 trending di YouTube. Dan judul kocak Ayu Ting Ting Syahur on the road bersama dengan bocah kampung. Dan di sini juga Ayu Ting Ting membagi-bagikan uang THR untuk para warga kampung yang membangunkan sahur. Saya selalu untuk Ayu Ting Ting, semoga rezekinya selalu dilancarkan. Ada yang bikin baper lagi nih pemirsa, dimana saat ini Boy William memberikan sebuah cincin dan juga kalung istimewa untuk Ayu Ting Ting di season ini. Dan ternyata akan hadir lagi nih episode keempat besok dan juga nanti sore ya pemirsa. Seperti apa kebahagiaan Ayu Ting Ting bisa disandingkan dengan Boy William? Bahkan di sini Boy William memberikan kalung dan juga cincin Mickey dan juga Minnie. Cincin yang sangat indah dan juga kalung yang sangat luar biasa. Lihat saja tatapan Boy William terhadap Ayu Ting Ting sangatlah dalam. Namun masih aja nih ya, Ayu Ting Ting cengar-cengir dan pastinya di season ini banyak ketawanya nih. Walaupun Boy William sudah memberikan ekspresi yang sangat meyakinkan, namun Ayu sepertinya belum bisa menahan tawa. Inilah episode yang sangat luar biasa, pastinya bikin baper. Walaupun ini hanya strategi marketing, wah diamondnya sangat luar biasa cantik ya pemirsa. Siapa nih yang mau samaan kayak Ayu Ting Ting ya, cincin dan juga kalungnya, apalagi pemberian dari sang kekasih hati Boy William. Dari unggahan tersebut banyak sekali komentar-komentar berdatangan dari para sahabat yang merasa sangat bahagia karena melihat aksi dari Ayu dan juga Boy William yang sangat luar biasa. Pengumuman penting juga nih dari Instagramnya Boy William. Pengumuman melalui semua suka dan duka yang kau hadapi dalam hidup, kami berharap semua kenangan masa kecilmu selalu menghidupkan kebahagiaan agar kau penuh dengan cinta kembali. Seperti koleksi Disney oleh Diamond.id, semoga kamu selalu melihat dan juga merasakan. Karena akan tetap selamanya seperti perjalanan 100 tahun Disney atau bahkan lebih. Koleksi Disney ya dari Diamond.co.id. Gantan tersebut pun dikomentari oleh Sutarwati, kenapa ikut bahagia liatnya besok endorse baju pengantin dengan dubingnya saya nikahkan Ayu dengan mas kawin 3 mil lihat dibayar tunai. Apalagi ini tampilan behind the scene-nya dong, pasti pada ketawa. Suka banget nih, suka. Semoga jadi kenyataan, aku pengen lihat Ayu bahagia dengan lelaki yang tepat, amin. Boy William jawabannya, kalian jangan bikin patah hati netizen ya, ini pokoknya harus lanjut ke jenjang pernikahan. Woi, apalagi ini, jangan culik Ayu Ting Ting. Dari Dewi Gita 01, kok aku ikut senyum-senyum. Kemudian juga dari Airi Tanu Sudibyo ya, memberikan emotik love nya untuk Ayu dan juga Boy William. Kemudian juga dari sahabat kita nih ya, harus nikah WKWKWK, 2 jam yang lalu 7 orang yang suka nih ya. Hitung-hitung latihan dulu lah ya, next real proposalnya. Meleleh gak tuh? Wow, apalagi ini udah kalian tuh bikin kita happy. Dari Yani 080, melihat tatapan Boy kayaknya cintanya tulus banget. Semoga cepat halal, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Fenty atas doanya.
Dan juga di sini Boy Yulia memberikan informasi juga nih selanjutnya untuk kita semua. Jawaban dari segala ILC episode 3 akan hadir ya sore ini. Ayo udah sama ini aja biar gak ada lagi yang nyakitin kamu, ayo Boy Yulia. Please lanjut lagi kalau bisa ada Ayah Ojek biar seru. Itulah tanggapan-tanggapan dari beberapa netizen karena melihat kedekatan Ayu dan juga Boy William yang semakin hari semakin lengket baperan kok. Kita doakan saja nih ya, sekarang masih ender, semoga nih kedepannya bisa cincin dan juga kalung berlian yang Boy berikan kepada Ayu Ting Ting. Dan pastinya kita pengen banget nih ya melihat Ayu dilamar Boy William. Ya sahabat semua, inilah adegan terhappy dan juga bikin baper semua pemirsa karena di sini tatapan Boy William sangat dalam kepada Ayu Ting Ting. Semoga deh ya ini bukan hanya sekedar gimmick, semoga ada keajaiban di balik sebuah ini. Oke sahabat semua, ini beberapa informasi yang Mimin sampaikan untuk sahabat semua di rumah. Kita trendingkan lagi nih ya episode terbaru dari Boy William dan juga Ayu Ting Ting. Oke sahabat semua, Mimin akhiri ya. Dan jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting dan juga kedekatannya dengan Boy William yang pastinya super hot. Oke sahabat semua, selamat menjalankan ibadah puasa. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? So if I play dead, regret everything that you did, that you said. I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruise.